Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Kembali lagi di channel Om Gecin. Oke, guys, kali ini saya mau membuat eksperimen. Ini eksperimen untuk si lele-lele saya. Jadi saya mau buat makanan untuk lele, tapi ini nanti di frozen dan bahan-bahannya ada nih, guys. Nih, guys, ada coklat. Ini kemarin bekas ulang tahun ya, ada roti dan coklat. Ada telur, ini telurnya berhubung adanya cuma telur entok, jadi saya pakai telur entok, guys. Nah, ini untuk protein untuk si lele. Dan juga, oke, guys, untuk vitamin C-nya kita pakai mangga. Kita mix dengan mangga. Dan juga kita pakai konsentrat, guys. Dan juga jangan lupa air. Jadi di sini kita mau buat, ini semua nanti bahan-bahannya kita campur semua, kita blender, kita jadi satu, nanti kita buat es krim dengan bahan-bahan ini semua. Dan besok kita coba untuk dikasihkan makan si lele. Oke, guys? Oke, cekidot. Kita buat sekarang. Jadi, bahan-bahannya yang pertama adalah kita masukkan, nah ini kita buka dulu. Jadi, air kita masukkan, guys. Kita masukkan air secukupnya. Oke. Telur kita masukkan langsung. Telur kita masukkan. Oke, telur udah masuk. Telur masuk. Konsentrat kita masukkan. Konsentrat udah kita masukkan. Roti kita masukkan. Ini, guys, roti bekas ulang tahun kemarin kita masukkan. Nah, untuk vitamin C-nya kita pakai mangga. Mangga kita iris dulu. Udah tercampur semuanya. Oke, guys, jadi ini es krim hasil dari kemarin malam. Es krim campuran dari mangga dan juga bekas kue ulang tahun dan juga telur entok ya, guys. Ini bentuknya, ini udah mengeras, ini sudah jadi es krim ya. Nah, kita coba eksperimen, kita kasihkan ke nih, ke ikan saya yang di sini nih, guys. Nah, ini ikan ini kemarin baru saya pindah dari kolam yang di samping ini. Nah, kita eksperimen apakah dia mau makan frozen ini. Konsentrat frozen, konsentrat campuran konsentrat dan juga mangga, telur dan bekas kue ulang tahun. Oke, guys. Jadi ini bentuknya. Kita buka dulu ya, guys ya. Ini udah ada aku kasih sunduk di sini, ada sunduknya, nanti tinggal kita celupin aja apakah ikan-ikannya nanti mau makan. Kita coba ya. Ya, guys ya. Es krim yang kita buat kemarin, kita coba eksperimennya. Guys, mau, guys. Dia makan, guys. Lihat nih. No, makannya dengan lahap, guys. Ikan lele makan es krim. Ngeri, guys, ini lahap banget, guys, makannya, guys. Jadi di dalam sini tuh kandungannya yang bermanfaat semua ya, guys ya, mulai dari telur yang mengandung protein dan juga konsentrat yang sebagai pakan utama, dan juga apa, coklat untuk sumber energi ya, dan juga kemarin ada dari buah mangga untuk vitamin C-nya, guys. Nah, ini, guys, lahap banget. Ini hampir habis nih, guys. Ini lele umur 1 bulan setelah tebar kemarin, baru saya sortir lalu saya pindah di sini. Ini aktivitasnya sekarang. Uh.
Oke, jadi yang kuning-kuning itu kemarin dari mangga yang kemarin kita blender ya. Ini guys, tinggal segini guys. Oke guys, tinggal segini guys. Bentar lagi nih habis nih. Oke guys, tinggal segini guys. Bentar lagi habis guys. Oke guys, tinggal segini. Sebentar lagi. Oke guys, tinggal segini guys. Ini tinggal mangganya sama itunya guys. Oke, kita kasihkan lagi. Yeah, finish. Oke guys, ini guys. Habis semuanya guys. Oke, jadi eksperimen kita berhasil guys. Ternyata lele itu dia mau makan ya. Mau makan eksperimen es krim kita yang kemarin. Oke guys, jangan lupa kalian subscribe dan pantengin terus channel Om Gaijin. Sampai jumpa dan bye-bye.